Jurubicara Dapil 2 yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Seruyan, DPRD Kalteng, Ferry Haider, paparkan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikannya pada rapat paripurna ke-9 penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2023 dan rapat paripurna ke-1 pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada hasil persorangan masa persidangan 1 tahun sidang 2023. Kegiatan provinsi Kalimantan Tengah, pertama-tama kedua dialog atau komunikasi intensif dengan konstituen dan atau masyarakat luas. Menteri kegiatan, program dan kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dua, tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, pimpinan rapat paripurna yang sekaligus Wakil Ketua 1 DPRD Kalteng, Abdul Rajak, berharap masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dapat dilaksanakan dengan baik. Semua agenda-agenda kedewanan yang telah ditetapkan dalam kegiatan di badan musyawarah dapat direalisasikan dengan baik dan lancar guna memacu kinerja kedewanan pada tahun 2023 ini. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.